Ngomongin tentang Jakarta emang gak akan pernah ada habisnya. Kota dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa ini punya banyak banget cerita buat orang-orang yang cuma tinggal, berkunjung, atau bekerja di sini. Ya gak, Pep? Bener banget, Kak. Nah, sebagai pusat bisnis, pemerintahan, dan juga kebudayaan, Jakarta ini punya komposisi penduduknya yang beragam. Betul. Jadi gak heran nih kalau isi pemikirannya juga berbeda-beda. Saya cuma main sih di Jakarta, baru 4 hari di sini. Terus nyobain transportasi kereta bandara ini ternyata oke juga. Yang pasti nggak macet, terus jadi tepat waktu sampai ke bandara. Kalian sih wajib coba sih kayaknya. Aku lahir di Jakarta. Sekarang kesibukannya selain kerja, aku juga lagi rajin olahraga buat jaga kesehatan. Kebetulan saya lagi liburan ya ke Jakarta. Walaupun Jakarta panas, samalah kayak Makassar. Tapi saya senang datang ke sini. Di Jakarta tuh semua ada, apalagi tempat buat nyalurin hobi saya. Nah, itu dia pendapat banyak orang tentang Jakarta. Ada macam-macam. Menurut kamu gimana, Pet? Bener banget, Kak. Semuanya tuh di sini ada. Ya, betul. Sekarang aku pengen nanya nih sama kamu. Oke. Menurut kamu, 3 kata untuk Jakarta itu apa? 3 kata untuk Jakarta. Yang pertama itu macet. Macet. Yang kedua itu panas. Dan yang ketiga itu berisik. Kalau menurut kamu? Sama, Kak. Sama? Macet, panas. Dan juga keras. Dan juga keras. Oke, sekarang kita akan lihat pendapat orang-orang tentang Jakarta dalam 3 kata. Menurut aku, Jakarta itu panas, macet, mahal. Mahal, macet, sama gitu-gitu aja. Macet, panas, keras. Friendly, delicious, and very exciting. Stress, mahal, macet. Kapan berhenti macet? Itu dia, mereka bilang Jakarta itu macet, panas, berisi, keras, mahal, mungkin membosankan. Yep. Tapi gak semua orang ngerasain hal yang sama seperti itu, Kak. Betul, Feb. Nah, sekarang giliran kalian untuk menceritakan Jakarta dalam 3 kata.